penerbangan ke Madinah tidak sedia untuk lepas. Kami menjemput jemaah yang berkerusi roda. Jemaah yang berkerusi roda ditemani seorang waris untuk menaiki pesawat terlebih dahulu. Bagi jemaah yang lain diharap bersabar menunggu pengumuman selanjutnya dibuat. Para jemaah dinasihatkan supaya menyimpan kembali pasport ke dalam beg sandang masing-masing dan hanya memegang pas masuk atau boarding pass sahaja di tangan untuk pemeriksaan sehingga ke pintu pesawat. Sekalian kami akan memulakan proses kemasukan ke dalam pesawat mengikut urutan ataupun barisan tempat duduk. Minta kerjasama para jemaah untuk memeriksa pas masuk masing-masing. Kami hanya menjemput jemaah yang memegang tempat duduk ekonomi dari baris 46 sehingga 50. Tempat duduk dari baris 46 sehingga 50 sahaja untuk menaiki pesawat sekarang. Bagi jemaah ini harap bersabar menunggu pengumuman 26 depan. Belum. Menyimpan kembali pasport ke dalam beg sandang masing-masing dan hanya memegang pas masuk atau boarding pass sahaja di tangan untuk pemeriksaan sehingga ke pintu pesawat. Amal baik dan Zela, terima kasih kerana memilih penerbangan kami. Assalamualaikum. Para jemaah sekarang kami menjemput jemaah yang memegang tiket ekonomi baris 41 sehingga 50. Tempat duduk dari baris 41 sehingga 50 sahaja untuk menaiki pesawat sekarang melalui pintu B di sebelah kanan. Bagi jemaah ini diharap bersabar untuk pengumuman selanjutnya dibuat. Para jemaah dinasihatkan supaya menyimpan kembali pasport ke dalam beg sandang masing-masing dan hanya memegang pas masuk atau boarding pass sahaja di tangan untuk pemeriksaan sehingga ke pintu pesawat. Boarding pass pegang sampai jumpa tempat duduk di dalam kapal. Alhamdulillah. Ya, saya bersama dengan ibu-ibu dan bapa-bapa daripada Riau. Ya. Dari mana? Daripada Riau. Saya Malaysia. Oh. Allah Akbar. Daripada Riau. Masya Allah. Kepulauan Riau. Riau Lingga lah ya. Riau Wisata Hati. Bukan jalan-jalan biasa pun. Trademark umrah dia. Bukan jalan-jalan biasa. Ini jalan ibadah. Okay, Malaysia Airlines A bus A350 1000. Bangga saya kali ni dapat menaiki pesawat Malaysia Airlines. Subhanallah. Daripada hari tu lagi rasa teringin nak naik. Macam mana lah Malaysia Airlines operasi ke Jeddah ke Madinah. Hari ni dapat rasa menaiki pesawat negara menuju ke Madinah Al Munawarah.
Assalamualaikum. Halo, Pak Tunggu I. Terima kasih. Wah, ini dia. Wow, sebagai ini. Oke, okay, saya Kak Eko. Oke, okay, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya. Walau weh, ini dia Malaysia Airlines. Amal lah, by Malaysia Airlines. Assalamualaikum. Alah, abang 42A. Ada, tekan lagi. Saya request ni 42A duduk tepi tingkap katanya. Oh, akan. Biasa saya nampak pesawat dia. You sit down first. Tiga. Sir, sit down first. Masuk saja dia terus bagi ya. Hygiene kit. Dua A. Banyak lagi yang sedang boarding sekarang ini. Sila simpan barangan anda di ruang penyimpanan di atas. Barangan kecil boleh disimpan di bawah tempat duduk di hadapan anda, kecuali di kawasan pintu-pintu laluan kecemasan serta ruang di hadapan anda. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan sila pantau barangan anda. Merokok dan penggunaan rokok elektronik dilarang sama sekali. Mengecas alat tersebut juga tidak dibenarkan dan ia hendaklah disimpan dengan rapi dan selamat. Ini siapa sini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saudara perempuan. Saya Kapten Penerbangan, nama saya Kamarul Mahdir. Bersama saya di dek penerbangan adalah bantu makanan Encik Muhammad Syariza. Sebenarnya kerana kita yang saya baca oleh Kapten Muhammad Aslam. Dalam kabin pesawat 10 anak kapal di bawah pengawasan dengan penerbangan penerbangan Encik Muhammad Syariza. Selamat datang ke penerbangan MH 8226 ke
Madinah Al-Mukarramah. Dan kita berada di tempat duduk prasangka cerita Anda sudah siap untuk lepas dan sekarang kita akan mengambil masa 9 jam ke Madinah. Apabila kita berada di ruang tersedang, kita akan kembali dengan maklumat terkini mengenai penerbangan tiga pada petang ini. Dan sekali lagi, selamat datang. Thank you.